Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM hari ini mengumumkan empat calonnya bertanding di empat kerusi Parlimen di Sabah pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Presiden PKDM Peter Anthony berkata mereka yang akan bertanding ialah timbalan Presiden PKDM Wetrom Bahanda di kerusi Kota Marudu, Ketua Pemuda PKDM Jumadi Lukman, sepanggal usahawan Ahmad Mohamad Yusof Kimanis dan ahli perniagaan Liao Kit Siong, Kota Kinabalu. Pada Sabtu ini, saya akan mengumumkan lagi dua atau tiga calon dalam satu majlis di Tenom. Banyak juga permintaan penyokong di akar umbi untuk meletakkan calon di kawasan mereka. Namun kami adalah parti kerdil yang masih baharu dan kami akan berbincang serta buat pertimbangan mengenai perkara berkenaan, katanya pada sidang media di Kota Kinabalu, Sabah, hari ini. Ditanya kemungkinan PKDM untuk bekerjasama dengan parti lain menghadapi PRU-15, Peter berkata setakat ini PKDM akan bergerak secara bersendirian. Kami sememangnya menyokong kepimpinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan sebelum ini kami telah menghantar surat mengenai hasrat kami menyertai GRS namun sehingga kini kami belum mendapat jawapan daripada pihak GRS. Apa yang penting kami kena fikir dulu di peringkat parti, katanya. Ditanya sama ada PKDM menerima permohonan daripada wakil rakyat untuk menyertai parti berkenaan, Peter berkata sememangnya ada wakil rakyat yang merisik-risik namun masih terlalu awal untuk bercakap mengenai perkara itu. Biasalah, risik-risik itu memang ada namun itu tidak semestinya jadi kenyataan, kadang-kadang yang tiada datang merisik pula yang jadi, sertai PKDM, katanya tanpa mengulas lanjut. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRU-15 pada 19 November, penamaan calon pada 5 November dan pengundian awal pada 15 November.